Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, diduga investasi bodong dengan iming-iming paket barang dan lebaran, ratusan warga mendatangi rumah pemilik investasi di Kabupaten Cianjur Jumat sore. Uang yang diinvestasikan warga mulai dari 1 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Pemilik investasi pun tidak bisa membayar sesuai kesepakatan pelunasi pembayaran. Ratusan warga dari berbagai kecamatan mulai dari ibu rumah tangga hingga buruh pabrik mendatangi rumah pemilik investasi yang diduga bodong di Kampung Limbangan Sari, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur Jumat sore. Warga yang menjadi anggota investasi menagih janji pemilik paket investasi, Hartini Ahmad atau suka disebut Ibu Ani, yang berjanji akan melunasi semua pembayaran anggota investasi yang berjumlah ratusan juta rupiah pada tanggal 31 Juli sesuai kesepakatan tertulis. Namun hingga Jumat sore pemilik investasi yang bernaung di bawah CV Hoki Abadi Jaya tidak ada di kediamannya. Anggota investasi paket tersebut terus berdatangan dan menduduki rumah pemilik investasi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian berjaga-jaga di lokasi. Salah seorang anggota investasi yang menjadi reseller mengatakan masing-masing anggota ada yang menyetor uang 1 juta sampai ratusan juta setiap bulan. Dalam 2 tahun sebelumnya pembayaran lancar yakni investasi berupa paket barang, umroh, paket lebaran, dan hewan kurban. Namun di tahun ini pemilik investasi mulai tidak bisa membayar kepada anggota investasi. Lancar nggak? Ini yang Ibu tahu berapa banyak yang ikut nih, Bu? Yang berapa banyak yang Ibu tahu di sini yang ikutan ini, Pak? Ribuan ya. Dari mana sih itu? Dari pekerja apa? Buruh, karyawan pabrik apa? Menurut Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Warsito, pihaknya hingga saat ini hanya mengamankan situasi rumah pemilik investasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisi sekarang di sini. Baik, terima kasih. Ya, pertama, kita mendapatkan laporan dari masyarakat di sekitar sini bahwa di sekitar ini ada kumpulan massa atau kumpulan orang. Nah, setelah itu kewajiban anggota Polri tentunya setelah menerima laporan kita mendatangi lokasi ini, kemudian kita tanya-tanya dari mereka yang hadir di sini, mendapatkan jawaban bahwa mereka adalah bagian dari kolektor-kolektor yang selama ini menghimpun dana atau menghimpun uang dari anggotanya, warganya, untuk diinvestasikan ke informasinya ke sini, ke Buani ini. Investasi tersebut diikuti ribuan warga dan para buruh pabrik di wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Sementara itu, pemilik investasi sudah tidak berada di rumahnya, diduga melarikan diri karena tidak bisa membayarkan uang ke anggota investasi yang dijanjikan pada Jumat sore. Heri Setiawan, Bandung TV.